Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana atau tata cara kita berdoa ketika kita masuk ke pekuburan orang-orang Islam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berdoa atau mengucapkan apa yang diucapkan ketika masuk ke dalam kuburan. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal-musta'khirin, wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Aisyah untuk berdoa. Berdoa ini di mana? Di kuburan. Jadi doanya di dalam pekarangan atau di dalam kuburan, mendekati kuburan, kita masuk ke kuburan, kemudian kita baca Assalamu ala ahli diyar, salam sejahtera untuk penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang muslim, dari orang-orang mukmin dan muslimin, yarhamullahu al-mustaqdimin. Nah, ini cukup dijadikan dalil kita bisa berdoa di atas kubur. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa ini adalah bid'ah, kemudian kita menyembah kubur dan sebagainya. Na'udzubillahi min dalik. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa ajarannya? Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal-musta'khirin. Rahmat Allah tercurah besar. Semoga rahmat Allah tercurah untuk siapa? Al-mustaqdimin, orang-orang yang terdahulu, yang meninggal, kakek kita, orang tua kita, wal-musta'khirin, dan orang yang akan datang. Wa inna insyaallah bikum lahikun, mudah-mudahan kami juga menyusul kalian dalam pekuburan orang-orang Islam. Jadi sekali lagi, dari hadis ini tidak boleh lagi orang yang berdoa di atas kubur kemudian dibid'ahkan, disalahkan. Hadis sudah jelas, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhawatiran yang berlebihan menghukumi keyakinan orang lain itu harus dihindarkan sejauh-jauhnya, karena itu termasuk su'udzon, berburuk sangka kepada orang Islam, itu tidak baik. Yang mengetahui niat kita mendatangi kuburan dan berdoa dan mendoakan mereka itu dengan dalil-dalil yang jelas, cukup bagi kita panutan, yaitu mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia ini. Mereka berziarah ke kuburan, mereka berdoa di kuburan, itu panutan kita semua, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.